Assalamualaikum students, good morning. Good morning, Miss. How are you today? Gimana kabar anak-anak, Miss? Sehat, Miss. Oke, bagus. Apakah murid-murid Miss sudah sarapan sebelum pergi sekolah? Belum, Miss. Kenapa belum? Nggak sempat tadi. Nggak enak, Miss. Nggak boleh gitu ya. Lain kali sebelum kita sekolah harus sarapan dulu. Biar kita belajarnya jadi semangat ya. Oke, Miss. Oke, hari ini Miss akan ngajak murid-murid Miss belajar alfabet. Apa itu, Miss? Belum ada yang tahu apa itu alfabet? Nggak tahu, Miss. Nah, jadi alfabet ini huruf, yaitu sebutan huruf di dalam bahasa Inggris. ABC, Miss. Iya, ABC. Nah, jadi hari ini kita akan belajar huruf atau ABC di dalam bahasa Inggris. Miss tuliskan dulu ya hurufnya. Itu kita tulis juga, Miss. Boleh kalau mau ditulis. Ada apa buku catatannya? Ada, Miss. Nah, jadi yang Miss tuliskan sebentar ini di papan tulis adalah huruf atau alfabet. Nah, jumlah huruf itu semuanya ada. Ada yang tahu berapa? Nggak tahu dong, Miss. Nah, jadi alfabet itu semuanya ada 26. Nah, Nui udah belajar alfabet belum selama di rumah? Pernah, Miss, tapi sampai D cuman, Miss. Ya, good, bagus ya. Nah, hari ini kita akan belajar alfabet atau hurufnya itu nggak sampai huruf D aja, tapi sampai huruf Z. Nah, kita belajarnya pakai lagu, yaitu sambil bernyanyi. Ada yang mau dengarkan atau nyanyi bersama? Nah, jadi Miss akan putar lagu tentang alfabet ini dalam bahasa Inggris. Untuk nyanyi yang pertama dan kedua cukup didengarkan, dan pas pengulangan yang ketiga kita nyanyi bareng-bareng ya. Iya, Miss. Ya, Miss hidupkan dulu ya lagunya. Oke, Miss. Yeay, gimana? Suka nggak belajar sambil dengarkan lagu? Suka, Miss. Nah, selanjutnya kita akan belajar alfabet sambil nyanyi bareng-bareng pakai lagu tadi. Mau nggak? Mau, Miss. Oke, kita ulang bareng-bareng ya. Tapi semua murid-murid Miss juga ikutan nyanyi, oke? Tapi Nisa belum hafal, Miss. Nggak apa-apa, kita nyanyinya bareng-bareng ya. Iya, Miss. Nggak ada yang malu-malu ya, harus nyanyi semua. Ya, Miss. Ya, Miss hidupkan lagunya ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now I know my ABC.
ya. Oke, Min. Selanjutnya Miss mau minta volunteer untuk nyanyi lagu ABC tadi di depan kelas. Yang mau nanti Miss kasih hadiah. Ada yang mau enggak? Miss sudah bawa hadiah banyak. Ada yang mau? Nisa hafal, Miss. Iya, Nisa mau, nanti Miss kasih hadiah. Boleh? Dari sini aja ya, Miss. Boleh. Oke, Miss. Ya, boleh dimulai ya, Nisa. Ntar, Miss. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, N, Z. Yeay! Tepuk tangan untuk Nisa ya. Boleh ambil hadiahnya. Makasih, Miss. Iya, sama-sama. Satu aja, Miss. Iya, satu aja ya. Nanti nggak kebagian yang lain. Ada satu lagi yang mau tampil. Nih, Miss, masih ada hadiahnya. Dila, Miss. Iya, Dila, Miss. Boleh. Bisa okay, nyanyi, Miss. Ya. Ya, boleh mulai ya, Dila. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, N, Z. Yeay, makasih ya, Dila. Ini ya, kadonya untuk Dila. Makasih, Miss. Nah, bagi murid-murid Miss yang belum hafal, lagunya dihafal lagi ya di rumah sama orang tuanya. Ya, Miss. Nah, karena waktu kita sudah habis, kita cukupkan dulu sampai di sini. Dan jangan lupa pelajaran hari ini diulang ya. Oke, Miss. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.